Sebuah video yang memperlihatkan acara wisuda dilakukan mirip dengan prosesi pernikahan di Situbondo, Jawa Timur viral di media sosial. Dalam acara tersebut terdapat beberapa prosesi yang terlihat mirip seperti acara pernikahan dengan adat Jawa. Di antaranya adalah prosesi seserahan, sungkeman hingga pecah telur. Dilansir tribunews.com, pengunggah diketahui bernama Nano Agus, pria asal Situbondo, Jawa Timur ini mengaku merayakan wisuda sang sahabat yang diketahui bernama Dinda dengan dibantu oleh beberapa rekannya. Ia bersama rekannya memang memiliki konsep wisuda dengan nuansa rasa temu manten atau pernikahan. Walaupun wisuda dilakukan secara virtual, Nano dan juga teman-temannya menginginkan perayaan wisuda yang unik dan juga berbeda dengan lainnya. Setelah melakukan diskusi, akhirnya tercetuslah wisuda dengan tema pernikahan tersebut. Sebagai pelengkap, prosesi wisuda tersebut juga diiringi dengan lagu Gending Jawa Kebogiro yang biasanya digunakan dalam pernikahan adat Jawa. Nano menuturkan sahabatnya Dinda sama sekali tidak mengetahui jika perayaan wisudanya akan dibuat seperti acara pernikahan. Menurut Nano, Dinda pun merasa kaget setelah mengetahuinya. Namun, Dinda tetap mau mengikuti arahan Nano meskipun harus merasa malu karena dilihat para tetangganya. Ia pun tak menyangka video yang diunggahnya tersebut akan dilihat lebih dari 600 ribu kali oleh pengguna sosial media. Demikianlah informasi dari Tribunnews Update, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!